Lintas Kampung merupakan sebuah channel yang melintas atau mengeksplor dari satu kampung ke kampung yang lain. Kali ini akan mengeksplor di seputar Unit 2 dari arah Tugu Kuning dan ke arah pasar Unit 2 itu sendiri. Ikuti terus perjalanannya, tonton videonya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Teman-teman subscriber dan teman-teman calon subscriber dimanapun berada ya. Oke, seperti biasanya, semoga kita hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat jasmaninya maupun rohaninya. Mudah-mudahan juga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, diklik tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Biar saya bisa membangun channel ini, melintas dan mengeksplor ya, dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan oke teman-teman, kita lanjut ya. Kali ini Lintas Kampung akan mengeksplor ya, atau keliling kampung aja teman-teman. Untuk seputaran wilayah Unit 2 aja, kita mengeksplor dari Tugu Kuning sampai ke pasar Unit 2 teman-teman ya. Dan kita ambil jalan lurus ke arah Pertamina, belok di sebelah kiri teman-teman. Tapi meskipun jalannya bagus ya, saya nggak berani gaspol teman-teman ya. Kita jalan tipis-tipis saja. Kita jalan pelan-pelan menikmati sore di pasar Unit 2 teman-teman. Dan kebetulan juga hari itu ada request ya, katanya bang tolong untuk review Tugu Kuning. Dan oke kita lanjut ya, kita review Tugu Kuning. Dan ini saya tadi dari arah pasar atau perempatan pasar Unit 2 teman-teman ya, dan kita masuk ke arah kiri sini teman-teman. Dan oke teman-teman, ini adalah kondisi jalan terkini ya, dari Pertamina ke arah Tugu Kuning. Dan ini juga merupakan salah satu akses jalan yang menuju ke arah Gedung Haji Lama atau ke arah Rawa Pitu teman-teman ya. Tapi jalan ini hanya yang bagusnya ya, hanya sampai di Moris teman-teman, di Moris Jaya. Itu pun kalau tidak salah belum sampai Moris Jaya, karena ke arah Moris Jaya sana masih dalam perbaikan. Dan dari perapatan Moris Jaya untuk arah Unit 3 nya ya, itu sudah cukup lumayan bagus teman-teman jalannya. Ya lebih kurang seperti ini ya. Jadi hanya ada sedikit terkendala paling sekitar 2 atau 3 km teman-teman ya, ke arah perapatan Moris Jaya yang masih diperbaiki teman-teman. Tapi syukur alhamdulillah ya, kita semua berharap di setiap perkampungan atau di daerah memiliki jalan seperti ini teman-teman. Itu sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu akomodasi masyarakat itu sendiri teman-teman. Dan oke kita sudah sampai ke Tugu Kuning ya. Ini adalah Tugu Kuning ya, yang lurus ke sana ke arah Rawa Pitu teman-teman. Dan oke teman-teman, sekarang saya berada di Tugu Kuning ya. Saya keluar dari arah Unit 2 tadi. Dan ini Tugu Kuningnya ke arah depan sana, ke arah pasar. Dan yang ke arah sana, ke arah Unit 3 teman-teman ya, atau Kampung Tri Tunggal Jaya. Dan langsung kita akan mereview ke belakang pasar teman-teman ya. Dan oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita nyantai, kita nyore, mengelilingi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya yang berkecamatan di Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Dan ini adalah perbatasan Kampung Tri Tunggal Jaya sebetulnya ya.
Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, kondisi jalan juga cukup baik ya. Buat teman-teman yang berdomisili di kampung ini, izin ya, izin lewat atau izin melintas untuk mereview perkampungan Dwi Warga Tunggal Jaya ini teman-teman. Biar teman-teman yang di luar daerah atau di luar wilayah ya, bisa mengetahui kondisi jalan dari perkampungan Dwi Warga Tunggal Jaya ini teman-teman ya. Dan perkampungan ini cukup luas teman-teman ya. Rata-rata atau mayoritas penduduk di sini adalah pedagang teman-teman, karena di sini dekat ya, dekat dengan lokasi pasar unit 2. Tapi sebagian juga ada yang bertani ya. Seperti biasa bertani singkong, karet dan kelapa sawit juga banyak petani di sini teman-teman. Oke teman-teman, jalannya sudah mulai mengecil ini. Di depan sini sudah mulai agak rusak ya. Dan sudah banyak yang berlubang jalannya. Dan di perempatan ini juga jalannya cukup lumayan rusak teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, jalannya sudah mulai berlubang dan rusak teman-teman. Tapi ini tidak terlalu panjang ya, cuman di daerah ini aja kayaknya teman-teman ya. Dan oke, kita lanjut ya, kita gaspol tipis-tipis teman-teman. Dan ini adalah perempatan ya, yang lurus ke sana ke arah perkampungan juga teman-teman ya. Dan kita ambil ke arah kiri. Ke arah kiri, ke arah pasar unit 2 teman-teman. Oke mantap, jalan juga cukup lumayan bagus ya. Oke teman-teman, sebentar lagi saya mau masuk ke lokasi pasar ya. Dan ini sebetulnya gue sudah mulai masuk lokasi pasar teman-teman ya. Dan wow, yang ini teman-teman lihat jalannya. Jalannya yang ini luar biasa ya. Luar biasa, cukup parah teman-teman. Lubangnya juga lumayan dalam-dalam ya. Oke, kita melipir pelan-pelan lewat pinggir ya. Dan alhamdulillah teman-teman masih menemukan jalan yang bagus ya. Tadi di belakang sana itu ada beberapa titik jalan yang kurang bagus teman-teman ya. Dan oke teman-teman, sekarang saya berada di lokasi pasar ya. Yang di depan saya ini adalah lapangannya ya, lapangan bola. Dan ini dia, ini adalah lokasi pasar modern ya. Pasar unit 2 yang terletak di Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang, teman-teman. Sehubungan sudah sore ya, jadi pasar sudah mulai sepi, teman-teman. Dan saya juga hanya melintas ya, jadi tidak total, teman-teman ya, tidak total mengelilingi pasarnya. Ini adalah di sebelah timur jalan utama ya. Dan ini pasar modern unit 2, teman-teman ya. Dan ke arah sana ke depan, ke arah perempatannya ya. Dan oke, kita lanjut teman-teman ya. Untuk pasar unit 2 sendiri ya, untuk tiap harinya teman-temannya itu sangat ramai sekali teman-teman.
sebab ini adalah pasar pusat ya untuk wilayah Tulang Bawang. Dari Mesuji, dari Gedung Aji ataupun dari Menggala C, semua pasarnya di sini teman-teman ya. Dan yang ini adalah perempatannya teman-teman ya. Perempatan Pasar Uni 2. Buat teman-teman yang berlintas di kampung ini atau di perempatan ini, harap hati-hati ya teman-teman. Karena di sini sering terjadi kecelakaan teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan sudah sore, saya mau OTW pulang ya. Dan sekian dulu lintas kampung kali ini, mereview keliling kampung ya, dari arah Tugu Kuning dan ke arah Pasar Uni 2. Ucapan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Jangan lupa diklik tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Agar saya bisa membangun channel ini dan melintas dari satu kampung ke kampung yang lain. Salam sukses dan sehat selalu ya buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.